Dua orang warga tewas setelah menggelar pesta miras oplosan. Kedua korban tewas yakni Anissa 20 tahun dan Ujang Suhendar 18 tahun, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Selain dua korban meninggal, korban lainnya sempat kritis dirawat di dua rumah sakit. Menurut Muhtar, salah satu korban yang selamat mengaku dirinya bersama teman-temannya menggelar pesta miras jenis ginseng. Namun ia tidak mengetahui campuran yang ada di dalam ginseng tersebut. Muhtar yang meminum sebanyak 3 tenggakan ini mengalami pusing dan mual selang 1 hari. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya dapat tertolong. Ia mengaku baru pertama kali meminum ginseng tersebut. Terus mana? Ya rasanya mual lah. Mengatur? Udah. Pusing nggak? Pusing nggak ada, pusing. Rasa mualnya saat itu juga atau besokannya? Besoknya. Besoknya ya. Tapi sebelumnya pernah minum ginseng itu enggak? Enggak. Itu baru pertama ya? Iya. Kasus meninggalnya dua pemuda akibat miras ini ditangani langsung oleh Satuan Narkoba Polres Purwakarta.